Sebentar, ya. Aku di Bogor. Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebetulan ini ya sudah dua kali saya mengikuti motivasi terkait dengan One Minute Awareness. Jadi menurut saya sih setiap orang pasti tahu kapan ada titik baliknya dia memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik, dan itu memang tidak perlu satu alasan apapun. Dan sebenarnya kalau dibilang satu titik balik untuk motivasi diri saya sendiri sudah pernah saya rasakan, jadi lebih ke bagaimana sekarang saya menyikapi bahwa benar apa yang kita itu diasah oleh manusia lain, yaitu yang harus kita terima dengan ikhlas, dan itu membuat kita untuk lebih termotivasi untuk menjadi lebih baik. Saya mungkin itu yang paling penting buat diri saya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.